Hei. Baju biru, personal baju biru, Calvin Putra baju merah. Skor masih 0-0, personal biru. Nggak miring cahayanya, kena cahaya. Persipal baju biru, merah Kalteng Putra.
Masih 0-0 Persipal baju biru. Masih ya, bahaya. Penalti. Oh. Bahaya. Penalti kah? Bukan. Oh, corner ya. Masih 0-0 mana bola ini? Oh sana. Kayaknya imbang kah bang? Masih 0-0 baru main. Masih 0-0. Kita tuan rumah di Palangkaraya. Kosong, masih 0-0. Ya, kayaknya imbang lah. Tapi agak 50% masih Persipal kuasai. Skornya enggak ada ya? Inilah suasana supporter Kalteng Putra. Woi, woi.
Karena cahaya, kalau karena cahaya nggak jelas ya. Hah? Mana? Tidak. Mana ada? Korner nggak boleh. Wih, bahaya, bahaya. Kosong kosong, masih kosong kosong. Aduh. Ah, bahaya, bahaya. Mantap, Ramadan, kipernya mantap. Ah, ngeri ya. Hah? Kipernya Persipol ya. Ngeri. Mantap Persipolnya lah. Kipernya. Ada 20 menit main. Enggak. Corner. Corner. Ah. Oh. Lagi bagus kan? Jaringan setan. Kalteng Putra di baju biru Persipal Palu. Mana bola tadi? Oh sana ya. Beping kah? Ini pengamat.
Masih kosong-kosong. Wih! Ih, oh, libur lah tadi ya. Masih kosong-kosong. Masih kosong-kosong. Babak pertama. Babak pertama. Woi, bagaimana itu wasit? Hah? Landscape lang. Apa itu kasih? Apa itu? Apa itu kasih landscape lang? Hah? Bagaimana caranya? Hah? Begini. Hei. Masih begini. Dia enggak bisa ini. Ah, impar angkat. Tunggu. Lihat dulu. Enggak bisa bisu. Enggak tahu sih. Begini aja enggak tahu aku caranya. Kosong. Amin, amin. Aduh, kenapa itu? Kenapa itu? Oh, di lap kah? Kotor kah? Tunggu. Sip. Ini satu, nampar. Gantian pemain, seperti total pemain di Persiwa. Baik dua, nomor punggung 93. Satria, pemain Tasuk, nomor punggung 9. Anto, tampilan. Wah, itu jago itu, nomor 9 jago itu. Yang masih tak gol. Lalu warna biru palu. Eh, lolos bahaya. Mana? Kornya kah? Mana bolanya? Ini yang mau ya. Itu boleh cuma dipegang-pegang. Masih kosong-kosong, Mas. Sama masih sama kuat.
Gak ada golnya. Gak ada. Dibetalin karena gak masuk. Bahaya. Enggak ada gol tadi. Ih, jago kipernya. Masih kosong-kosong. Lulus ya. Keluar. Masing. Masa gak dia? Yang komen Papua itu kan? Gila kipernya. Gol jantung. Gol jantung. Tegak. Tegak. Siapa? Ini bagus ya. Kalau gini gak bagus kan? Kenapa gambarnya? Malam cahaya. Masih kosong-kosong. Gini gak? Angin, angin. Okay.
Sudah menit berapa? Ya, kira-kira sudah ada 30 menit. Nggak bisa dibaringin HP lu sampai ini. Miringin deh, bilang Anda nggak bisa siaran langsung, lucu HP ini, makanya begini aja dulu. Kalau dimiring nggak bisa, kenapa ya? Kosong-kosong. Mau ditenangkan dulu. Ini bahaya. Oh gitu, oke. Di blur kah? Peluangnya Persipal ya.
kira siapa kok. Masih utuh, tenang. Persipal masih utuh. Itu dia sudah membawa gol. Nah, lolos 9. Kasih yang 9. Angkat los, balai. Gini ya, yang bagus ke balai. Kenapa mukamu yang keluar? Balai. Bagus. Apa komentarnya mereka di situ kau ikuti? Ya, jangan banyak jump, fokus saja dulu. Fokuskan saja. Yang mereka enggak blur di sana. Nah, sudah jernih di pian tuh. Tahan. Kosong. Tambahan waktu 2 menit. Andrian sudah diganti. Cedera dia. Bahaya. Offside. Ngadoyo. Masih babak ini dua, babak pertama. Tinggal 2 menit, tambahan waktu 2 menit babak pertama. Gue Murdaim lolos. Amin. Okay.
Kami kenapa tidak menyanyi supporter Kalteng Putra? Hah? Tendangan bebas, saudara-saudara. Boom. Kalteng. Oke, kita lanjut nanti babak kedua. Kita istirahat dulu. Baiklah, demikian pertandingan babak pertama. Babak kedua. Skor sementara 0-0. Oke, sementara off dulu lah. Cari minum. Kami mengucapkan Mas, merokok jalan. Suasana. Suasana. Babak kedua. Babak pertama istirahat. Kenapa berhenti dia bernyanyi? Nenek moyang. Masih kosong-kosong. Kosong-kosong. Kosong kosong. Inilah supporternya Kalteng Putra. No lebay. Santai. Supporternya Kalteng Putra memang luar biasa. Tertib. Enggak.